Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita tes petasan korek api ya. Ini kita pakai 4 biji ya. 4 biji. Oh, maaf, 3 biji. 3 biji korek ya. Kita langsung saja ini kita masukin ke kertas, lalu kita kuncup begini. Ditutup pakai koreknya, kertas koreknya ya. Lalu kita lipat biar padat. Nah, begini. Ya. Udah begini, kita tinggal masukin. Ini yang sudah dipompa kakaknya. Kita langsung tes, masukin ke sini. Masukin ke sini. Ya, kira-kira udah padat. Begini kita langsung tembakkan saja. Lumayan. Ada bau korek-koreknya. Jadi ada kebunnya udah habis ya. Kita coba lagi satu lagi ya. Satu lagi kita coba. Kita coba satu lagi. Maaf kakak ya, videonya mungkin gerak-gerak nih. Kita bersihin dulu ininya. Kurang meledak tadi. Kurang padat kayaknya teman-teman. Nah, pantesan. Kita bikin bubuk koreknya dulu. Ini di dalam ininya. Ini 3 biji ya. Kita kasih 4 sebab. Kita kasih 4 biji. Kita kesiniin dulu. Dipadatkan dulu, dipadatkan ya. Kita kasih kertas korek api yang agak panjangan ya, lalu kita jepit oleh kertasnya ya. Oleh si kertasnya ya, seperti ini ya, dijepit begini, dijepitkan ya. Lalu kita bungkus pakai ini, pakai kertas. Kertas. Dan sekarang kita tes langsung. Kita pompa dulu. Ya, udah. Pompa dulu, tarik dulu. Kita masukin ke sini. Kira-kira padat. Ya, kita langsung tes. Enggak, ini kayak kepadatan kayaknya. Gangguan ini, nonjoknya kurang.
Kayaknya basah koreknya, basah kawan, maaf ya, mungkin segitu dari kita, semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.